Badan Otonom Temis merupakan suatu organisasi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang bergerak di bidang hukum dan seni. Dengan slogan Et infinitum per lex et artes, menuju tak terbatas dengan hukum dan seni. Organisasi di bawah naungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Badan Eksekutif Mahasiswa ini telah berdiri sejak tanggal 4 November 1988. Nama Temis diambil dari suatu karya sastra dari Homer yang hidup sekitar abad kelima dan merupakan salah satu dari ketiga sastrawan yang menguak legenda Hesiodes dan Solon. Homer menceritakan Temis sebagai salah satu dari bangsa Titan. Temis pada hakikatnya dikatakan sebagai dewi keadilan dan kebijaksanaan. Ia digambarkan sebagai seorang wanita dengan kedua mata yang tertutup, yang berarti bahwa dalam mencari keadilan tidak boleh pandang bulu. Ia juga digambarkan dengan tangan kiri memegang neraca, yang melambangkan dalam mencari keadilan harus ada kesamaan atau sama rata. Badan Otonom Temis ini merupakan organisasi seni yang terdiri dari seni murni dan seni hukum. Seni murni dalam Badan Otonom Temis terdiri dari beberapa divisi, yakni divisi paduan suara, divisi musik, divisi tari tradisional, divisi modern dance, divisi teater,
dan divisi lukis. Sedangkan seni hukum badan otonomi Temis terdiri dari divisi debat. Viva Temista!